الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجميع المؤمنين أما بعد ويا عباد الله رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأوصيكم نفسي على طاعة الله ورسوله لعلكم تفلحون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ثم اسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan nikmat begitu banyak sekali, nikmat kehidupan, nikmat sehat, kemudian nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam. Dan ini tidak semua orang mendapatinya. Ada orang diberikan nikmat sehat, sehat ya, tapi imannya tidak ada, sehingga tidak bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid ini. Namun kita alhamdulillah komplit, sehat, ya, diberikan panjang umur, kemudian diberikan nikmat ihsan Islam. Maka oleh sebab itu banyak kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam marilah kita berdoa bermunajat kepada Allah semoga disampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kemudian melalui khutbah ringkas ini khatib selalu berpesan, marilah kita untuk selalu meningkatkan iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara sir maupun terang-terangan. Takwa dalam artian takut kita kepada Allah. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pada saat ini kita masih bisa mandi sendiri. Tapi ada kalanya suatu saat nanti kita akan dimandikan oleh orang lain. Kalaulah pada saat ini kita masih bisa memakai pakaian sendiri. Tapi suatu saat nanti akan tiba masanya kita akan dipakaikan pakaian oleh orang lain. Yaitu sederhana sekali, tiga helai, tiga lapis kain kafan bagi mayit laki-laki, kemudian lima bagi mayit atau jenazah perempuan. Oleh sebab itu, ini dunia hanya sebentar saja. Maka yang penting adalah kita perbanyak bersyukur, kita perbanyak bekal. Karena yang ditanya nanti di akhirat,
bukanlah rumah besar kita, bukanlah mobil mewah kita, tidak. Tapi yang ditanya nanti seberapa banyak amal kita, amal kebaikan yang kita kerjakan di atas dunia ini. Maka berbanyak amal, kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun khutbah ringkas yang akan khatib sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang tiga amalan terbaik di hari Jumat. Ada tiga amalan terbaik di hari Jumat dan ini sangat istimewa sekali kalau kita kerjakan. Yang pertama adalah berselawat. Kalaulah penghulu dari sekalian bulan itu bulan Ramadan. Kalau penghulu dari sekalian hari itu hari Jumat, yaumul Jumat. Maka di hari Jumat ini berbanyak berselawat. Boleh kita khususkan di hari Jumat ini berselawat. Misalnya kita di sawah atau di ladang, berselawat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian ketika kita seorang nelayan di tengah danau, di atas sampan pun juga kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di pasar kita atau di atas kendaraan, ingat Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Siapa yang berselawat satu kali, maka dalam sebuah hadis itu dibalas 10 kebaikan. Kemudian akan dihapus 10 macam dosanya. Lalu kemudian akan diangkat derajatnya 10 kali lipat ke tingkat yang paling tinggi. Baru sekali saja berselawat. Oleh sebab itu, hari yang paling diidolakan ini yaitu hari Jumat, maka perbanyaklah berselawat di yaumil Jumat, di hari Jumat ini. Kemudian apa fadilahnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man shalla 'alayya shalawati 'alayhi syafa'ati yaumil qiyamah." Ternyata siapa yang memperbanyak selawat, maka nanti dia akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan naungan nanti di yaumil qiyamah. Jadi tidak hanya membaca Al-Quran saja kita dapat pertolongan, ternyata dengan berselawat pun kita juga dikasih pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Jadi ketika di padang mahsyar nanti kita dikumpulkan, matahari hanya sejengkal di atas kepala, begitu panasnya, luar biasa, minta ampun. Tapi ketika itu ada orang yang diberi perlindungan, ketika itu ada orang yang diberi syafaat, pertolongan, siapa dia? Dialah yang sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita perbanyak selawat, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa berkumpul, berjumpa nanti di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau juga di surga jannatul firdaus sendiri. Amin ya Allah. Ini yang pertama. Amalan terbaik yang mesti yang harus kita tunaikan, kita laksanakan di hari Jumat yaitu berselawat. Kemudian yang kedua, membaca surat Al-Kahfi. Di dalam 30 juz Al-Qur'an ada nama satu surat ya, suratnya Al-Kahfi namanya. Dan itu sebanyak 110 ayat. Kalau bagi pemula itu sangat panjang sekali, 110 ayat. Maka sebenarnya bisa dibagi-bagi, diangsur-angsur. Pagi misalnya satu halaman, kemudian sebelum Jumat ini baca dua halaman, setelah Jumat baca juga dua halaman, setelah asar kita selesaikan. Bisa. Jadi tidak mesti sekali baca langsung tamat, bisa diangsur-angsur. Nah ini amalan terbaik dari Jumat. Yang kedua yaitu membaca surah Al-Kahfi. Apa fadilahnya, apa keutamanya? Apa kata Rasulullah SAW, "Man qara'a suratul kahfi lailatul jum'ah," siapa yang baca surah Al-Kahfi di hari Jumat, "atau alahu minan nur fima bainahu." Nah siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan diberikan cahaya di antara dua Jumat. Maksudnya adalah siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari ini, hari Jumat ini, maka dia akan diberi cahaya, diberi perlindungan, diberi petunjuk sampai Jumat yang akan datang. Jadi selama seminggu itu kita diberi cahaya, diberi petunjuk. Kalau sebab itu perbanyak membaca surat Al-Kahfi.
Nah, ini yang kedua, amalan yang terbaik yang mesti harus kita laksanakan, dan ini istimewa sekali, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Lalu kemudian yang ketiga, amalan terbaik yang terakhir ini yang mesti harus kita laksanakan di hari Jumat, yaitu berdoa. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ada satu jam di hari Jumat, siapa yang berdoa di satu jam itu, maka doanya diterima. Dalam artian tidak ditolak, diterima. Apa kata Rasulullah? Sa'atun akhir, sa'atin min naharil Jum'ah. Ada satu jam di hari Jumat, siapa dapat berdoa di satu jam itu, maka doanya diijabah oleh Allah. Ini hadis Rasulullah SAW. Nah, dalam sebuah riwayat, satu jam itu kapan? Satu jam itu adalah satu jam sebelum maghrib. Jadi kalaulah sekarang perkiranya jam 6:30 azan maghrib berkumandang, maka 5:30 kita sudah mulai berdoa. Nah, perlu diketahui bahwa cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita itu ada dua macam, ada dua cara. Yang pertama ada secara cash, tunai. Dalam artian sekarang kita berdoa, besok langsung dikabulkan. Atau sekarang kita berdoa ini, kemudian malam langsung dijawab oleh Allah. Itu caranya cash atau langsung. Dan ada juga Allah kabulkan doa kita itu secara ditahan dulu. Kita berdoa sekarang, kemudian ditahan oleh Allah 2 tahun lagi baru dijawab, atau 3 tahun lagi baru dijawab, atau 4 tahun sampai 10 tahun lagi baru Allah kabulkan doa kita. Jadi jangan cepat putus asa. Ini ada orang berdoa, lah kenapa ini doa? Saya sering berdoa tapi tidak dikabulkan. Kenapa ini ya Allah? Berarti dia belum tahu ilmunya. Allah Subhanahu wa taala itu ada dua cara mengabulkan doa kita. Ada yang langsung, ada yang ditahan dulu. Berbaik sangka kita kepada Allah. Oh, ini mungkin belum dikabulkan. Mana tahu 1 tahun atau 2 tahun lagi mungkin Allah jawab doa kita. Nah, ini berbanyak berdoa, bermunajat di yaumil Jumat, di hari Jumat. Ada 1 jam yaitu sebelum maghrib dalam sebuah riwayat. Nah, ini 3 amalan terbaik yang mesti harus kita lakukan di hari Jumat. Dan ini sangat istimewa sekali. Apa itu yang pertama? Yang pertama tadi berselawat. Banyak kita berselawat kepada Rasulullah SAW, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita baca surat Al-Kahfi. Lalu kemudian yang terakhir kita bermunajat. Semoga khutbah ringkas ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar wa alaikum tuflihun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syurafil anbiya muslim wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il mu'minin. Amma ba'd, ya ibadallah rahimakumullah, usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun, wa usikum nafsi ala ta'atillahi wa rasulihi la'allakum tuflihun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Summa asma'u qawlallahu ta'ala fi al-Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallahil 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa rafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman bi dinil Islam ahmaduhu wa ashkuruhu 'ala ma atanahu min anwa'i ni'am. Qul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Allah, Syabdana Sayyidina wa Nabiyana Muhammadan Abduhu wa Rasuluh, Imamul Huda wa Misbahul Salah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan bila nantisam. Amma ba' faya ibadullah rahimakumullah usikum wa iyai bittaqwallah fazal muttaqun wa usyukum wa nafsi ala tu'atillahi wa rasulih alakum tuflihun. Fa'idha kuri al-Qur'an fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Sumasma'u qalallahu ta'ala fi al-Qur'an al-Karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat libad wattaqullaha
innallaha khabirun bima ta'malun. Subhanallahi al-'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة آمين يا رب الحجر ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتأمرنا وتمم تقصيرنا من كل عبادة يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.